Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ أَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Tantaretan jamaah pengajian sabat-sabat hari Sabtu suri Masjid At-Taqwa sebadan kaula mulki aki semantar muka sami-sami mulkih muku Allah subhanahu wa ta'ala ebari mulkih sekejah sarang Allah beten berbeten ripon ebari se mulkih sekejah sarang Allah sanak potoh sekeluarga selebelah sada langkah jadi lau beremor jauh semak sedaya ebaringi husnul khatimah ebaringi nyabis terakhir di Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebedaan cip-cip ia tase agama Islam ia tase iman amin ya rabbal alamin ngereng bi barakati wa bisirri tilawati umil furqan al-fatihah. Jadi nalika pun kaya nikah, pikiran-pikiran munafik pun lah tumbuh. Dan kini kah betina kini kan yang darana ngajak apa kangkui bertahun-tahun. Nalika na nafsu saya itu roh kita. Jadi betina gini kan jadikan nyoba kangkui malah apa roh kita. Nafsu. Nalika orang lah lebih buka sambung ke pikiran-pikiran tak kena aja saya gini. Pikiran-pikiran saya tak setuju ke agama lagi. Maka atur kula bila
maka ajik cik cik yata se agama Islam gak dito bekal dia tengka se talibat talibat muljih nalika orang lengak kini kekapi abe abe nika Islam nika abe nika agama nika anu pola bekal dia tengka se ibu kasambu yo orang magi berde orang ngaji magi berde bu kasam bu kasambu padahal pada ber Islam Islam ni kan yang ada cengai orang ni lambu biru buru masa ya masa ya yang tanya kau ni pas Islam ni kan bukan bukan setia bukan bukan se anu se ani ni kan nengke cuman ini cuma akhir ingat gitu. Nah dalam kabar dia ingat gini kan akadia atau kuliah ribain maka abad parlo parlo acik cik acik cik cik parlo acik cik cik yang darah saya bisa macik cik abad tekala abad itu ber angin sejema-jema betenang ini kak ibu-ibu nikah nikah sejema-jema malah apa tak kenapa tak capok capok angin apa itu andi panekku panekuan yang darahnya sebisa macik-cik apa ini kak Rinto maus carita-carita berbusa para utusan para rasul dan dekulo pula mari diberin tehun male jenta berbirci maka dekulo napa ajun terongin masalah-masalah abe macam dari tanah para roh para rasul sebab para utusan gak dintok se bisa epangi mami kacik-cik kacik-cik ya para utusan ini kampun lah tak usah tanya lagi boleh jadi tak pernah nyorot ini tak pernah nyorot angin-angin petenah gak nafas saos angin coba gak nafas saos para utusan ini kan bakun ma maju paku enggak ada ini gitu. Paku enggak ada. Paku dia tepi. Paku dia be ya beri. Ma boleh ki wodi mate sakale. Ah ni kamon para wudu, para wudu se. Milana male abe japo lah pestam besu tegak ni sekoni. Pestam besu kabengal nah. Para wudu sen abe betu ni sekoni jamacal. Jamacal cerita 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 yaipun Allah ulaikal ladina hadallah jadi para utusan kasa para utusan arwah yaipun Allah se hidayai khusus sarang Allah sarang Allah subhanahu wa ta'ala fabihudahum ibtadi maka atorah ibin kabideka hidayah khusus ampun paling lagi Allah deka para utus para utusan di dalam ayat selain lakot kana lakum fi fihim uswatun nah ini kan jadi dalam etibin para utusan se senapa kasah se abe wajib iman jumlahnya sebe mi apor lekorebu kasah jadi se pak lekorebu lakotkan arakum fihim uswatun hasanah jadi ongku ongku badah
kanggui abek dan gulawi panjenengan edibin para utusan garisa napa uswatun hasanah contoh bagus eka andi basera limangkana yarjullah eka andi orang serep ngarep ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir ek ben ek andi sareng reng oreng se rep napa nyamana se rep ngarep selamat ku laku ke ialah akhirat wa man yatawalla fa innallaha huwal waliyul hamid maka saungguna sapa-sapa se tak torocak ka para utusan gila maka Allah pakun soki ben Allah pakun epoci jadi mungkin tak epoci manusia ada masalah tu sahaja tetap pas sabar di nama makhluk tak muji Allah Allah pakun epoci jadi ada tu je se epoci ben Allah soki Allah soki jadi kini kalah iyan tarana yang paling penting dari hikmah ngak ngingain kenapa ngak ngingain cerita-cerita para utusan saya dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang darah hikmah yang paling penting ini kan itu kangkui macik-cik ateh macik-cik ateh ateh dari orang mukmin malah tak kuasain hawa nafsu nah. Malah tak napanya mana tak kuasain petena sacema-cema petena ben sacema-cema bejo yang darah nah mana bisa mula dipanjenengan ngak ngingain mengimutin cara tanah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tak pun nuning sambian sebagian kan neng TV ki cahaya tanah Nabi Yusuf kadang neng pengajian jadi Nabi Yusuf mereka napanya mana iuji sareng Allah Subhanahu wa taala saampuna Allah nyarita aki cerita selanjutnya mengenai Nabi Yusuf maka pas Allah ada bunang yang akhir cerita ini lakotka Nabi kososihim ibratun liulil albab jadi ungku badan yakun Allah Subhanahu wa ta'ala idilum cerita selanjutnya mengenai Nabi Yusuf kan sampean pernah mireng kan Nabi Yusuf seyokom kan pernah kan sampean tak pernah yokom kan tak pernah yokom Nabi Yusuf ni kan yokom milih bermu yokom dia ni kan tempun napanya mana napa kasa tempun andi hubungan tak bagusan Siti saya Siti Zulai Zulaiha mau yo kom ayau au kom yang pas diburina Nabi Yusuf nika pas jadira toh nika yang tarana cari tanah Nabi Yusuf sambian kan tak usah au kom kan tak usah au kom sambian kun yokom sekecil makin ni lagi insya Allah kita juhu sambil ngaji kan pada bensi okom ni mau sampai anda okom kan bisa pensarenan kan sampai tak bisa kan ni kan pun okom ni sampai kemarin lah kemarin 40 menit lah habis gendung ni kan lagi jadi ni kan pun sampai okom ni sampai
Yokom, yokom ngikun ya takanten, takan, takanten. Marina lah ayak gaya pun bisa guna bayang-bayang nang kejombo, kejombo. Jadi nang cerita cerita lanjutnya Nabi Yusuf kadisa anjan Allah bade ibroh, napa ibroh mereka bade pangaja, bade pangaja. Setalibet arke. Saya tak ada kebelina. Makin ni kan, alhamdulillah. Kaya ngain kan, tegabun, cap sekecap. Mantir muka, tetia pengajar, pengajar. Napa yang darahnya? Aoko. Sambian mun tak aoko, aku dung di sana. Aoko enggak? Aoko. Senyaman kan? Kau tak ojol tak napa? Gigi kan? Tapi sampean aku kok enggak. Nah, akhirnya aku tuh senyaman. Saya tahu sana apa gitu. Tahu sa toto topi napa? Jadi gitu. Senyaman. Begun sampean acer kan? Nabi Yusuf akhirnya aku kok. Deki para maulid. Aku kok boleh. Nelau tu. Tapi ngakun ngaji ni tu kuno kau punya sambian. Ini tak ber. Mari maghrib, yokon boleh tahan. Ibu itu, wah. Nantos isa. Kan tahu kau kan? Kegun, oh kau mangse, mangjem. Tapi kini kah mangjem tetia larian. Ini kah pengakhiran. Tapi sampean kau tu napa kau tu pak jepungana? I tak sampai yokom ingat Nabi Yusuf. Bila saya keluar dari yokoman ni kan, nanti mula keluar dari dunia. Terbun dengan yang Nabi dunia ni kah si jinul mukmin yang dunia ni kah penjara yokoman. Kenengna okoman kangkui serah kangkui reng-reng nih, jadi pun sambian lah hanya tak akit je sambian nekua iman berarti sambian siap oko tani guli kan tani guli senyaman kan mari reng sahe kan senyaman jadi sambian mare pembangunan yukun akan nyaman tapi kan sampean nanti rikwiri aku kinikah cari tanah nabi Yusuf beda jebu boleh dari Allah subhanahu wa ta'ala jat napanya mana iantarana katantuan ben kaputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala jat orang se anyata aki jaben negua iman tetireng mukmin tetireng muslim orang ginika bekal iuji ibelai sarang Allah subhanahu wa ta'ala ben ginika jat mulai lambat pun menibur makin senyamana ujian jadi jika sampai ada dina pesetan buahki Allah am hasibtum apa beanggapi nyangkah antar hulul jannah jika beanggapi bekal maswaswati apa beanggapi nyangkah jika beanggapi bekal maswaswati walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum padahal ben kita coba ingat ujian sela ia tepi reng-reng sebeluna ben tapi jepon Allah subhanahu wa ta'ala di rumah reng-reng
sesabeluna dan kulawi panjenengan masat humul baksa. Jadi rekoreng ngasa aja sakinga ebetonya ebetot ngana ebetot kalaben ka kasangsaraan ebetot kalaben kata nyamana sacuma-cuma masat humul baksa wabdorro sejauh bebeja oke wazulzilu pas cek sakinga no cek sakinga aing ngasa ekumbek tadi ikum ekumbek mari nikah mari nikah tak gelum nemu mah tak gelum nemu mah sampai lambok nikah dengerin anu dan dengerin pun tak kabar baca saling hatta yakulan rasul walladzina amanu ma'ahu sampai rasul setongoreng rasul benreng-oreng sengireng benreng mukmin sengireng dengerin tak kabar baca sampai cak ngucaki ingat nikah mata Nasrullah bila saya olia pertolongan ingat kanjeng Nabi saya tak datang ke orang kasa sabodin orang Mekah kasa beri peraturan cuk sampai Muhammad ben sabodingan ke kapir ya kan kini seponik betul nikah cuk sampai kin lagi ni. Jadi muka pasar kata ada tak nemu anda tu tak nemu. Wah melihat juga, macam ada. Sampai sana berbulan lagi. Napa telah bulan? Sampai ada undang-undang sampai ada. Pokoklah terus tak pantas dengan ini. Menunggu sehari dua, telah bulan. Tak nemu saya, Ijekah aja. Ijek aja. Jadi kayak pun Allah segala am hasibtum antat hulun jannah apa diwin kapi apa ngerasa cek bekal masuk aswar cek bekal masuk aswar ke padahal ban kita pernah dung tatandung apa cek geman kita pernah tahu rasana dia nikah kita pernah tahu rasana ini petaan mu teren benda petaan mu ino man sahabat dia telah bulan sampai tak nemu napa jadi pernah pun napanya mana korma sabahi kasa cok kentia dan ni kemarin pergi ketung nabuki ketung jadi kan sampai jadi kan pokoklah tapak nyuk-nyuk mau sampean kan segilo lagi benih kentian sabai segilo eka tibi dereka nyoba kok lo gila nyoba cara nyoba apa segilika lagi rasanya apa kok oke bulan seorang nah nah belum di belulas parah ada kok mari ada jin apa sah lagu ada jin kok ada jin boleh nyoba mari uning lah uning rasana lah dan derma rocorotna pasir deres dari adzan subuh sampai adzan maghrib ini sebuah ini, Malayuni. Hatta ya pula, jadi sampai pada setong orang utusan si benda orang mukmin ini kan lampu kan aperang terus sekecil-kecil perangin terus sampai mata Nasrullah sampai pada buing hak ini kan bila ya si menang lah bila ya si ngolih akan menang kemenangan. Tapi pun Allah pun ala inna nasrullahi qarib. Tenang. Kuni pakon tenang. Tapi tak gelum nang menang. Kuni pakon tenang tapi tak gelum menang. Dengar. Kek enten dah pas sampai kalah pas tadi saya kalah enten. Tak kalah pas kungki ber.
Nengi perang Badar, Kanjeng Nabi menang. Nengi perang Uhud, Kanjeng Nabi kalah saponi tapi. Nengi perang Nika, kalah saponi. Deki menang pun. Waktu Nika terus sampai tak kabur becik saat ini. Reng lambat ni kan sampai benda saya mengucap mata Nasrullah bila ya saya pemenang lah. Tapi ben Allah ajawin ala inna Nasrullahi qarib. Sedikit aki dia ni kata. Jadi carana sampian ahibur je sahaja. Ahibur sampian saya lapar pun ada pasang ni dalam. Bila ya jelas lagi kecil lagi sokosok dulu lagi sokosok sampai lagi pas urok mangri ingat ini kah anu nak katanya mana cari tanah orang lam cari tanah orang lam ber wal awwal utusan yang kita bintang Nabi Nuh malam ini ada satu lagu sakira ber tentang serah Nabi Yusuf Nabi Nuh neka atos ni kan 300 sekian tahun Nabi Nuh neka 300 sekian tahun ada tak ada siapa tak ada siapa ya cek sekarang Nabi Nuh kunci tunggu saya geleng-geleng bitong ni kan saya geluh saya ngaji gitu geleng bitong saya tak ngaji tak neng bitong saya ngaji geleng bitong jadi enjan-enjan jahitan Nabi Nuh ini da'autu qaumi laylan wa nahara ni kan Nabi Nuh ni cuma boleh pengajian je sahaja. Lemalem ber yang siang. Lemalem tak kini ngaki, deki yang siang. Tak kini ngaki boleh lemalem terus ngaki ni kan. Tapi ada ring ini ngaki. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alahum asabi'ahum fi adhanihim. Jadi mula Nabi Nuh ngake Abu Jabu dia ni kata, sempat ni ke bawah pengkau. Mula apa? Nabi Nuh etinagi oleh. Nabeng boleh Nabi Nuh. Tak lari yang nabeng pasaran je mungkin. Tapi nabeng boleh marah-marah gelu. Wah gun jangan marah-marah gelu. Ni ke pun? Priakan pun. Buruk api. Kini ke Nabi Nuh. Napa Nabi Nuh pas sedih enten. Jadi mungkin berada aja mungkin ya. Saya ngaji, bakun ki elatin sarang Nabi Nuh. Benita ejak kau jain. Tapi nggak napa saos Nabi Nuh nega bakun berusaha sabar. Sampai di Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Nuniga pemenang cik mungkin pas orang seji ini kasa kan Nabi Nuniga di Allah iuji ungu dia ni kan iuji tak mudah iuji jereng napanya mana parkon agerbay parau kan ini jadi ada sampaian oleh dulu Nabi Nuniga parkon agerbay parau beni ekhir sungai kota be ekhir tak tasik dua dunia kan ada bayi perahu ni kan ekhir sungai lihat ni kan ada bayi perahu perintah pakon sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kangkui apa di perahu neng tas gunung jadi gelo gila saya gulo tak beres Bukan saya tak boleh. Pokok sal boleh orang lebur. Kumat lah. Terus aku nikah. Kumat. Hari mana? Saya pun api dah tu. Mula api dah tu ada pun kuni ke tak ke bukan lagi. Tadi ini kan?
tak ingin jadi haji. Terus ngaji kita. Pas ada wei merau nengitas gunung. Mata tulis jadi. Tak tulis. Kadimah. Tapi tiga lah. Pasap pacik-cik. Pacik-cik. Akhirnya saya tak mengucapkan Nabi Nogasa. Ah, ada mas. Epakar. Jadi Allah ini kan mungkin ngalia kiri sereng ke atas gunung ke gempa. Akhirnya ngalia ungu kan? Ngalia. Ain kata kan? Ngalia. Malah tinggian ben gunung saya tempat di Nabi Nuh kankui abadi para begini ke pengajir jadi je kenapa nyaman je ngal ga utusna Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Nabi Nuh sarang Allah benreng-ureng seamak mungka Nabi Nuh bi Allah pas epa selamat epa ungke lebat bab sabab epa ungke ka para ona Nabi Nuh ke pas dari kita selamat setan dia ungke kan sekali ajak pakul ada sakit cik akhir dia banjir apa jadi kita pakul dan dia malah benegun renggayang dia ni kan putranah cik lain raja pun raja lain ni kan yolok ya bunayir ke mana dia ni kan dia nak banjir dia nak raja nak ada sawi di raja melintang apa? Tentu tak norang dia di dekat alam dia nampak gula dekat alam gula anak ambil gula alam dia gula nyari gunungnya tak ada nak gunung ke kapi apa? Rendis gunung ke kapi elam bayi air tak ada kan dia nyok dia nyok ini kan pengajaran ini dalam pengajaran mari Nabi Nuh tore langsung ke Nabi Hud semoga tentu lebih panjang dengan parengi cip-cip sarang Allah subhanahu wa ta'ala tolos unke kepada Allah Nabi Nuh bernyole kasaramat dan dari napa iya nyuh banjir amin ya rabbal alamin. Bada boleh cari tanah Nabi Hud. Baca dia. Nabi Hud nega itu butuh. Jereng laman nyaman nyempe pangeran sebadeng. Tiba Hud nyuruh wasengko ke kapi. Kangku nyempe pangeran setelah temu dia berada di rumah hari kan lah nyaman jadi kan Nabi Hud terus kaki masalah ini kan sampai kenapa nyaman latai dinggi-dinggi latai dinggi-dinggi kibada kun senorok kasih tumben kasorang dan senapa orang ini kan senorok kini kan Nabi Hud akhirnya kenapa reng-reng saya tak ngireng Nabi Hud itu pesan sarang Allah subhanahu wa ta'ala mari Nabi Hud ngalega Nabi Soleh pada nih jadi Nabi Soleh nih kan ereken tukang seher biasanya bireng sampai minta anu kau menikah minta bukti coba kok minta teh bukti pada teng jadi nak teh bukti bila akhirnya bi Allah pas pakon tak ali boleh tagukan ku entah. Jadi Nabi Soleh ni kan. Orang kan cerita dengan TV
Jadi cek sampai aku ganggu entah. Ebriin ano maksudnya? Ebriin terancam dari kan, terancam terakhir. Mun sampai aku ganggu entariah, maka seksa begantoron. Gida kada nano berdelah takon ni sako ni sako ni tak ganggu nan. Ngerai dek cutek unta kasi dia om cuya dari apa dia. Nejung hente won kan pada bubu un pada bubu unta nan pada bubu unta dan ini pas berdelah unta nan Nabi Soleh. Bi Allah paringi tugas Nabi Soleh ni kah epakon madepa cek sampai aku ganggu untaria. Artinya mun lah depa kabeh jena untaria nginum untana banje cek seorang sewaki dia ni kan. Akhirnya dekaden ki mastena paringi inuman pas paringi inuman mastena taiku ganggu pas etek sampai terakhir kabeh kata ama ban singa cuk sampai je rasa gelu agan bu ni kagana tu kan nyoba dia tadi nyoba nguji dia tadi sampai terakhir pas unta gini kan epate di pas koron siksa pas jadi kan pengajir napa si ampun ga diperintahki sareng Allah Subhanahu wa taala ngireng cek sampai kenapa cek sampai kagubai main sampai boleh yang darana Nabi Ibrahim ini kan Nabi Ibrahim pasal nak gengak sebetul-betul parlo enggak gengak kenapa mak parlo enggak ngingain Nabi cari tanah boleh nak enggak ngingain cari tanah para Nabi mereka bisa cip ateh wi wat mak wat ateh jadi Nabi Ibrahim ni kah tengoreng pada kita jumpa betoknya malah betona ngasa anu edel model dia sahing berdua saya pemikul apa berdua saya pengukut tu berdua saya raja berdua saya sekali osah sabuder jadi mula jumpa masuk on kabuder gini kan nyaman rado na yang agini kekian rado na senyoro nyembe bet pemerintah jadi sal nyembe masuk kah hujan Nabi Ibrahim pun pakai beken malah abanan yang tukang gebe kemudian Nabi Ibrahim nega bakon acuel gini kejam ribet mungkin pernah akhirnya Nabi Ibrahim kan etik klik padahal orang tak kau kapi dia ni kan padahal orang ni je betul akhirnya nyari akal Nabi Ibrahim ini asal biasa saya cerita ke sahabat masa orang apa nyaman anggap keluar kota ini masa orang jer klik Nabi Ibrahim tak kesokan soalalah andi rencana pun Nabi Ibrahim kenapa rencana gini kah mas Nabi Ibrahim nyari betung mas sana reng ajar ranger marah pun setia berbeli ini kan Nabi Ibrahim akhirnya betung ini Nabi Ibrahim begini jadi ngasih bagi pada orang jatuh lebih pas kareh karya jera aja nabun karya setong karya sepulah yang raja dan gini ke saya akan habis saya kacereta saya sepul di kacereta saya napanya mana saya kalungin betung bin Nabi Ibrahim kalakunan nyembe buh mana cara kelacir sih kacetan mengirang di Eropi dan dalam adik sindir nanti saya tak boleh dia kan Nabi Ibrahim madebu parpan tak nyaman abe ini kan pula senora tak nyaman abe dia jadi orang langsung bercuriga arielah kena sedak noro jadi kenyer ini kan akhirnya Nabi Ibrahim pas
kepanakdeg ka Raja Namrud. Engki kesempatan ka Nabi Ibro, ka Nabi Ibrahim. Ari kesempatan. Deki akal gendingnya cek bumi, akal gendingnya Raja Namrud bendeng orang yang senoro patok kak gendingnya Raja Namrud bising kok ya cukup mikir akhirnya bandre se singan se ma mancur ke kapir ah tau nih dan Nabi Ibrahim pula tak tadi betul coba tanya lagi ini kan kasih akan orang betul dan Nabi Ibrahim. Ada hanya kebetulan kok lemangkan aja sampian di rumah. Sampian mak nyembel bareng se bareng gini kan tadi tak bisa ya jebel tak bisa tadi. Ayah caca mulai gede akhirnya pas kenapanya mana mereka raja kan pas merintah ke tentara-tentara sebenarnya halikuhu wansuru alihatakum Ibrahim dia pakun saya kada woi mundaya oper woi akhirnya Nabi Ibrahim pas yoper ternyata Nabi Ibrahim pemenang sarang Allah subhanahu wa ta'ala takala badan nengah tenganan apoi jadi padahal beda dengan apoi, tapi Nabi Ibrahim bakul celap komi celap dan lain-lain. Ini hasil beni beda dengan apoi dan lain-lain. Dan yang orang lah, la potong Ibrahim report, potong ternyata anten bakul keluar dan lain-lain. Kini kah yang karena cerita-cerita semasa muka cerita-cerita ini tetapi bisa nambai kakwarna iman dan kulabi panjenengan nambai cek-ceket dan kulabi panjenengan kakui cekak mancing iatasa Islam sana foto sekeluarga salibel satatangke dejelau barat timur jauh semua setujuh ya Allah bibarokati subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وببركة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
panpunapan saya tu dihajat pada panjenengan. Saya ambil masalah, saya ambil cedah cedah, gini atau beraja, saya khusus ngiling tertekaki, tertekaki, tertekaki. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril laki wa sirri sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.